menyemarakkan dahau dalam peringatan HUT Kabupaten Kutai Barat ke-23. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kutai Barat menggelar karnaval dengan tema Cinta Wastra Kubar yang diikuti sebanyak 14 peserta dengan menonjolkan kain tradisional motif Nusantara khas Kutai Barat seperti tumang, doyo, badong, agit, moring, dan lain-lain. Bertempat di Taman Budaya Sendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu 29 Oktober 2022. Dengan mengangkat tema Cinta Wastra Kubar, Ketua Dekranasda Kutai Barat Yayu Sri Rahayu mengungkapkan bahwa kegiatan karnaval dilaksanakan untuk membangkitkan kembali kecintaan terhadap wastra yang ada di Kutai Barat. Dekranasda Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan acara ini adalah untuk membangkitkan kembali kecintaan kita kepada wastra yang ada di Kutai Barat. Dimana kita ketahui bersama bahwa wastra yang ada di Kutai Barat ini sangat banyak sekali. Bagaimana kita membuat supaya wastra itu bisa dikenal dan bisa dilihat menjadi indah. Oleh karena itu saya berharap tahun-tahun yang akan datang dapat lebih banyak lagi pesertanya. Yayu Sri Rahayu juga berharap kegiatan karnaval dapat diadakan kembali di waktu mendatang dan mengundang masyarakat untuk antusias mengikuti karnaval kembali. Atas penyelenggaraan karnaval itu, Sekretaris Daerah Ayonius merasa bangga dan mengapresiasi kepada para peserta beserta tim desain busana yang telah sangat antusias. Sehingga apa yang diperlihatkan bahwa Kutai Barat memiliki banyak potensi sumber kreativitas yang patut dibanggakan. Mempunyai ide yang cukup bagus untuk membangun kreativitas terkhusus anak-anak generasi yang ada di Kutai Barat. Dan tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Kadis Pariwisata. Harapan kita kegiatan ini bukan hanya dilakukan sekarang, tapi secara minimal pada saat ulang tahun Kubar selalu dilaksanakan sehingga generasi kita cukup berkembang. Ayonius juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan gagasan dari Dekranasda Kutai Barat karena melalui karnaval ini membangun antusias generasi dan insan seni untuk berkreativitas dengan wastra Kutai Barat. Tim Liputan Dinkominfo, Kutai Barat.